PT Angkasa Pura Aviasi menanggapi teguran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terkait keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandara Kuala Namu. Teguran tersebut menyusul adanya insiden temuan mayat perempuan di bawah lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis pekan lalu. Head of Communication Angkasa Pura Aviasi, Dedi Al-Subur, mengatakan pihaknya akan melakukan penyempurnaan prosedur operasi dan pemeliharaan fasilitas bandara seperti operasional double-sided elevator dan fasilitas keamanan termasuk CCTV serta rambu-rambu di fasilitas lainnya. Secara terpisah, VP of Corporate Communication AP2, Chin Asmoro, menyampaikan dukungan terhadap upaya Angkasa Pura Aviasi dalam melakukan langkah-langkah penyempurnaan.